Kalian pernah dengar gak sih desas-desus kalau FBI mencuri harta karun yang ditemukan oleh orang lain? Jadi ada seseorang dengan nama Dennis Duncan yang mencari harta karun selama bertahun-tahun. Dia mencari harta karun di daerah Dennis Run, Pennsylvania. Mereka memburu harta karun berasal dari legenda yang berkata kalau di daerah tersebut ada harta karun. Pada awal 2018, mereka menduga mereka sudah dekat dan mereka pada tahun 2018, mereka merasa mereka sudah menemukan tempat di mana harta karun tersebut berada. Jadi, mereka pergi ke FBI dan melapor. Mereka ke lokasi yang Dennis pun pergi ke lokasi yang dia temukan bersama FBI dan Dennis pun merekrut sebuah perusahaan konsultan geofisika dan bersama agen FBI pergi ke tempat di mana dia merasa dia menemukan harta karun tersebut. Hasilnya perusahaan konsultan berkata bahwa kira-kira ada emas seberat 7 sampai 9 ton di daerah tersebut. Tapi setelahnya FBI malah melarang Dennis dan konsultannya untuk menggali di daerah tersebut dan beberapa saat kemudian FBI tiba-tiba bilang setelah melakukan penggalian kalau di tempat itu ternyata tidak apa. Anehnya, FBI melakukan penggalian tersebut sendiri dan setelah melakukannya berkata kepada Dennis kalau tidak ada apa-apa di situ. Dennis pun melakukan interview terhadap orang-orang di sekitar tempat tersebut dan menemukan bahwa penggalian sebenarnya terus dilakukan dan banyak sekali mobil berlapis baja yang bolak-balik dari daerah tersebut. Jadi, menurut kalian, apakah FBI mencuri emas yang ada di situ? Atau ini hanyalah rumor belaka? Menurut kalian benar gak sih kalau FBI ternyata benar-benar menemukan emas dan menyimpannya sendiri, berarti mencuri dari Dennis? Atau mungkin cuman firasat buruk Dennis saja? Ayo komen.